Jajaran Humas Pemprov menggelar acara pameran Foto Kepri 2018 dan launching aplikasi Coba Tengok. Acara yang diselenggarakan mulai tanggal 10 hingga 13 Desember 2018 ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Gubernur Kepri dan anggota DPRD Kota Batam. Acara pameran foto dan launching aplikasi Congo juga melibatkan beberapa sekolah yang ada di Kota Batam. Dengan membuat satu kompetisi, kreativitas anak bangsa yang diikuti lebih dari 11 sekolah sekota Batam. Acara pameran foto dan launching aplikasi tersebut bertujuan untuk memberitahukan atau mempermudah masyarakat Kepri, terkhusus masyarakat Batam, untuk melihat segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Acara ini pameran foto, sebetulnya kita tiap tahun itu ada agenda ini. Pameran foto kegiatan Kepri, Riau meliputi dari kegiatan semua kegiatan Sukaisi selaku Kasubag Pemberitaan dan Dokumentasi Pemprov Kepri menjelaskan bahwa kegiatan pameran foto ini memang suatu kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahunnya dan setiap tahun akan diselenggarakan dua kali, di mana dilakukan pada saat hari jadi Kepri dan di akhir tahun akan dipamerkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.